Mas Mas Darbo, halo halo. Niki lokasi sing di traktor gini Pak Sinten? Pak Sugeng. Pak Sugeng nggih. Pak Sugeng nggih Boloreok. Nggih Ponorogo. Nggih, teman-teman semua, hari ini saya berada di lokasi sawahnya Pak Sugeng Boloreok. Ini di Desa Karangbunga Kecamatan Belawang Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito, Kuala, Kalimantan Selatan ya, teman-teman. Di sini adalah eks pemukiman transmigrasi terantang zaman dulu. Nah ini kayaknya yang traktor ini kok bocah cilik ini sopo toh. Nah hari ini traktor di lahannya Pak Sugeng, saya ikut nyemplung. Nah rumputnya ini seperti ini sudah disemprot nih teman-teman ya. Nah ini. Wah ini operator traktornya ini masih muda belia ini. Sopo iki jenenge iki. Nah, ini ya, teman-teman. Kalau di Gondang Rawe Andong Boyolali ini namanya Garu. Nah, wah, sip. Oke, jenengmu sapa, Le? Hah? Supi. Lotfi. Oh, Lotfi. Oh, anaknya Mas Naji toh? Oh, ya. Lotfi ini, teman-teman. Nah, ini ternyata ini apa ya, tidak begitu dalam lah. Nah, ini. Ini Lotfi ini joginya. Nah, ini sudah perigil juga si Lotfi ini. Nah, diawasi oleh Mas Dalbo loh. Lotfi. Oke teman-teman, nah itu sudah mendekat lagi nih traktornya ini. Nah, ini sekali lagi nih di lokasi ketiga ya, ini lahan sawahnya Pak Slamet. Desanya Karangbunga, Kecamatan Mandastana, Kabupatennya Barito Kuala, termasuk pemukiman transmigrasi terantang ya teman-teman. Ini saya nyutingnya mundur loh teman-teman. Coba bayangkan. Saya kalau kepleset itu gledak ya mesti opo teles kabeh iki sandanganku. Kena ndut-ndut ngono. Tapi ya gimana lagi, ini kan demi teman-teman semua toh, supaya bisa melihat dengan dari berbagai sudut pandang atau dari berbagai angle gitu loh teman-teman. Saya ini jalan mundur seperti undur-undur ya teman-teman. Dengan risiko geblak, nah itu geblak utawa kepetel. Saya ini cucul katok juga loh teman-teman. Nah, elok mboten tau ngeten iki. Terus ya. Nah, itu. Nah, menggeh. Oh, teman-teman. Iya tak cara nih. Oh, lengen gok ke ngono kuwi to. Ya. Oh. Ya, demikian lah teman-teman. Oh, ki semakin menengah ngono ya, Le. Semakin ke tengah ya kowe ya, Le, mau anu ya.
Lah mung lakoke kuwi ya. Oke teman-teman semua, ini mohon maaf layarnya gelap, jadi saya nggak bisa melihat nih durasinya sudah berapa menit. Jadi apa ya, saya akan mentas saja sambil apa ngobrol sedikit sama Mas Dalbo. Nah ini teman-teman, ini Pak Slamet ini selain nanam padi, ini di galengan-galengan ini juga menanam jeruk nih teman-teman loh. Sepanjang galengan ini semuanya jeruk. Nah yang di pinggir ini winih utawa benih ya teman-teman loh. Nah, memang orang sini kalau cara nanamnya seperti ini ya, di konten saya sebelumnya ini sudah ada. Nah, kebiasaan tanam padi di lahan pasang surut, terutama padi yang jenis padi tahun ya teman-teman. Kalau padi yang unggul ya lain lagi kayaknya, biasalah. Nah ini coba lihat ini jeruk-jeruknya loh, cilik-cilik wis dawuh kok teman-teman semua. Nah ini iki yo elok-elok lho, wah jan. Nah ini iki lho teman-teman, elok toh. Nah itu ada lagi di sini. Oh, weh, jan. Iki wite kengkeng-kengkeng iki berarti ngisore udu jeruk purut iki. Wite kuat-kuat nggih, Mas, niki, Mas. Nek jeruk napa? Jeruk purut sing ora kuat kae. Jeruk nipis ora kuat. Nah, ini Mas Dalbo ini pengawas traktor iki mau. Lho, weh. Niki anu Mas Dalbo, niki layare niku apa mboten ketinggal niki peteng dedet. Ora ngerti iki wis etuk pirang menit ya ora ngerti. Ngawur mawon. Heh. Matur nuwun Mas Dalbo. Lah niki lho jenengan delok. Lah kula nyoting niku ngeten iki. Lah elok to niku. Hasilen kok piye ya sembuh ora ngerti. Heh, ini Mas Dalbo. Ngancani sinten operator sing cah cilik niku jenenge? Lutfi. Lutfi. Putrane sinten? Pak Gasur. Oh, sing klekaran teng mriki wau. Nggih, putrane niku. Nggih, matur nuwun Mas Dalbo. Wah, iki elok tenan iki, bolo reok kita. Ceklik.